Terus Mbah Poyo lek badhe ten wingking ngoten ku pripun? Dituntun apa pripun? Nggih, kula junjung angkat. Junjung? Nggih, angkat kan Mbak kula. Kiat. Kiat. Oh, ya. Sayang ibu ten Pak iki. Nggih. Sayang nggih. Nggih. Njen tiyang sepapun pripun? Nggih. Nggih. Kados nggih. Namun sabar, kesabaran. Ngoten nggih. Nggih. Ngapunten Bu Waginum jenengan kali Pak Poyo niki selisih pitung tahun Bu. Ngapunten. Kula kelahan. Wonten sedasa taun. 73 kula. 73. Nggih. 48 taun mboten. Selamat siang. Semoga hari ini kita semua senantiasa dalam keberkahan dan kesehatan. Alhamdulillah. Hari ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Wonotirto. Hari ini saya akan mengunjungi satu keluarga yang menurut saya cukup menyentuh hati saya, karena satu sisi sang suami ini sudah terbaring sakit dan dirawat oleh suaminya dan dalam kondisi yang memang di bawah garis kemiskinan ya. Rumahnya dari papan kayu terus menyendiri seperti ini. Di sana tuh udah kayak hutan karena itu. Beliau ini kita langsung masuk ke rumahnya. Rumah beliau seperti ini. Kita tinggal punya. Sangat tidak layak ini bersama. Nyusewu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, nyusewu duwe. Ngapunten. Bakunge sakit. Nggih, undang. Undang, pinten taun sakit Ibu? Bakung nggih. Setahun. Setahun. Oh, setahun. Tapi mbaknya tasih sakit ngendikan nggih. Mbaknya sinten asmane Bu? Mbak Poyo. Mbak Poyo. Nek jenengan? Kula Waginem. Oh, Waginem. Bu niki bolong kabeh niki mboten angine oleh jalan mboten mlebet apa ini? Nggih. Mlebet nggih. Ya Allah. Tak kadang kula bedene salat mawon ten saged to. Lah nggih nggih. Itu lho enggak ada penutupnya di atas itu ya. Anginnya kenceng banget ya malam ini ya. Niki Mbah Poyo ini sakit napa teh, Bu? Mamanya setruk. Setruk. Iya. Pun pinten taun, Bu? 1 taun. 1 taun. Terus sing padus tekan sinten le Mbah sakit? Kula ki Mbak. Kalau ya kan niku. Sakit napa? Nggih, Pak, pijet-pijet. Pijet. Nggih. Mendhiten wonten yang pijet mboten niku? Niki nggih hati alang, Pak. Sepi nggih. Nggih hati sepi. Tapi ya puji syukur ya, tapi kok bisa deket anu ya,
pendapatan beliau. Oh, ngeten nggih. Dinten niki apa waktu tiap pijet mboten? Mboten teh. Mboten sinten? Kala wingi. Nggih. Pijete pinten ngoten Ibu? Sekali pijet pinten, Bu? 50.000. Iya. Ya ndak. Enggak mesti nggih. Ya, tergantung orang yang ngasih, Bu ya. Iya. Kadang lebih, kadang kurang nggih. Iya. Ngapunten ibuke kalih Mbah Poyo niki istri kepinten? Kesatu. Kesatu nggih. Iya. Kagungan putra pinten? Kalih. Kalih. Pun keluarga sedaya putrane? Mboten, tunggale tasik niku. Oh. Nggih, nggih. Ngapunten niki griyane niki kagungane piyambak apa pripun? Tasik nunut, Mas. Nunut. Tanahe barang iki nunut. Nggih. Tasik pakang ten dene niku tutup pakang. Nggih, nggih. Dados dipinjemi ngoten nggih, Bu nggih. Napa pripun? Di sini. Kengken nempati. Nggih, pinjemi nggih. Nggih, Bapak. Kakek nunggu tekanan. Oh, ngeten. Nek ta mriki sampun pinten taun Bu Wagino mriki? Kurang lebih 5 tahun. Wawune Mbah Poyo iki nyambut damel nopo sak derenge sakit? Nggih, pijet nian. Mijet nian? Nggih. Oh, ta jenengan sakit mijet saking Mbah Poyo? Ngeten diajari. Jenenge nggih mboten. Belajar kula asli nggih keturunan ngeten, le panjenengan asline tiyang pundi, Bu Wagin? Kediri, Bu. Kediri. Nggih, nggih. Ning Mbah Poyo tiyang mriki nggih. Nggih. Niku pun dahar? Sampun. Oh. Masak napa niku, Bu Wagin? Oh, masak tewel. Tewel. Ngriki mboten tumbas nggih, Bu Wagin, tewel nggih. Mboten, Mas. Mboten nggih. Kados sayur-sayur kaya godhong pukung, godhong kates, napa daun-daun mboten tumbas nggih mriki. Mboten. Desa. Jauh tempatnya desa banget iki. Desa banget iki. Nggih. Dari Blitar jauh banget dari kota Blitar ini mungkin 2 jam ya lebih ya ke sini itu di pinggiran banget. Tapi ini kita ten pantai ten segoro masih tebing gitu nih. Tebing. Pinten emang anu? 9 kilo berapa? Pinten kilo bayi? Nih gua. Kasar kilo. Enggak anu ya 10 no. Beda. 10 kilo. Oh. Pantai nopo nih gue. Pantai Pasir Putih. Oh, Pasir Pantai Tambak. Oh. Tapi Mbah Poyo ini walaupun sakit, tapi beliau masih komunikatif, masih bisa diajak berbincang gitu ya Mbah ini. Yuswane pinten Mbah Poyo saniki kowe? 97, mbahnya ta? Umure? Iya. 97? 97. Oh, 9. Tahun anu tuh 25 itu kan 97. Nggih, nggih. Terus Mbah Poyo lek badhe ten wingking ngoten ku pripun? Dituntun apa pripun? Nggih, kula junjung angkat. Junjung? Nggih, angkat gambak kula. Kiat. Kiat. Sayang ibu ten Pak iki. Nggih. Sayang nggih. Nggih. Jan tiyang sepapun pripun? Nggih. Kados nggih. Nemen sabar, kesabaran. Ngoten nggih. Nggih. Ngapunten Bu Wagin jenengan kali Pak Poyo niki selisih pinten taun Bu? Ngapunten. Kula kelahan. Wonten sedasa taun. 73 kula. 73. Nggih. 48 taun. Selisih kadang nggih kali wae nggih. Saya penasaran ini loh mau lihat ke belakang kalau dijinkan. Bu kula ningali ten wingking nggih. Nggih. Bareng. Bareng. Monggo sampeyan ningali. Tapi tasik usul loh, Pak. Nggih, nggih. Jadi tidur bae di sini. Ini juga ada tempat tidur di sini. Ini saya pikir tadi tuh. Ini enggak ada penutup sama sekali di sini. Pasti angin atau air. Kalau hujan pasti masuk ke sini ya. Kondisinya seperti ini dapurnya semua dari papan kayu ya, kayu semua. Terus kondisinya juga miring ini. Masih
punten Bu Aginem lek uwas tasik wonten Bu. Tasik wonten nggih. Kalau beras masih ada. Arto nyepung punten Bu. Tasik nyepung 70.000. Ya. Hasil mijet kemarin. Iya. Niki kula wonten rejeki kangge buke dipun trami nggih Bu nggih. Manfaat kangge jenengan. Nggih. Nggih, Pak E. Nggih. Dipun trami mugi-mugi berkah nggih. Nggih. Nggih, buke sing sabar, sing kuat, soalnya apa ya? Merawat orang sakit itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa ya. Apalagi kondisi beliau seperti ini ya, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Beliau Bu Aginem adalah sosok istri yang luar biasa menurut saya ya. Karena nggak main-main loh merawat orang sakit itu ya seperti ini, apalagi kondisi beliau seperti ini. Mbah Poyo cepet sehat nggih Mbah nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Kula mboten dangu-dangu nggih ngendang jenengan kali Bu. Nggih. Kula tak pamit nggih. Nggih. Terima kasih ya. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan nanti dengan tayangan saya hari ini, mudah-mudahan nanti banyak orang-orang baik yang melihat tayangan ini dan terketuk hati, bisa apa ya memberikan sedikit perhatian dan bantuan buat keluarga Bu Aginem dan Pak Boyo. Mudah-mudahan kunjungan saya hari ini di keluarga Mbah Poyo dan Bu Aginem hari ini bisa apa ya nanti kedepannya nanti ada orang-orang baik di sekitar sini ataupun orang jauh yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan keluarga ini dapat perhatian ya, entah itu dari tempat tinggal atau finansial yang lain, mudah-mudahan ya, karena keluarga ini menurut saya sangat-sangat membutuhkan uluran dan perhatian dari kita semua ya. Bu Aginem adalah seorang istri yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya benar-benar tersentuh hati melihat ketulusan beliau merawat suami dengan apa ya, sabar, penuh kasih sayang. Beliau merawat Mbah Poyo yang sudah terbaring di ranjang seperti itu. Mudah-mudahan berikan kekuatan, kesabaran buat istri dan Mbah Poyo juga diberikan segera sembuh dari penyakitnya, insya Allah ya. Terima kasih para orang baik yang selalu setia menonton tayangan Cak Budi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini seterusnya mendapat berkah dari insya Allah SWT. Berkah-berkah itu yang kita kejar selama ini. Mudah-mudahan ya. Salam menebar kebaikan, doakan kita sehat semua. Tetap semangat untuk menebar kebaikan buat sesama. Kita akan terus berusukan kemanapun, di mana ada info, kita akan datang ke lokasi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.